Kak, hari ini ibu mau ke tempat dokter ya, mau periksa kandungan. Kakak mau ikut nggak? Nggak deh bu, kakak mau di rumah aja. Oh ya udah, ibu pergi sendiri aja ya. Nanti kalau di rumah, nggak usah kemana-mana, oke? Ya udah, ibu pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya bu. Dadah. A few minutes later. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Aduh, jauh ya dokter rumahnya. Iya. Ada sakit apa? Ini dokter, ini perut aku dari semalam sakit dokter, mules-mules. Atau jangan-jangan mau melahirkan dokter ya? Soalnya udah 9 bulan, lebih dokter 9 bulan. Iya dokter, boleh. Silakan dokter. Dokter ini lucu banget sih. Gimana anaknya dokter? Ada lima. Ada lima? Di rumah udah lima dokter. Terus di sini lima juga? Iya. Berarti anak saya 10 dong. Oh, anaknya nendang. Wah, anaknya aktif dokter ya. Kayaknya memang mau lahiran ini dokter. Udah mulai nendang. Minum obat dulu. Minum obat? Oh, besar banget ini obatnya dokter. Yummy. Dokter, minum dokter. Aduh, pahit dokter. Aduh, ini obatnya pahit banget dokter. Itu obat apa sih dokter? Obat biar cepat melahirkan. Obat biar cepat melahirkan. Aduh, pantas aja ini kok tambah mules ini dokter. Kita suntik dulu ya. Disuntik juga? Oh, udah minum obat disuntik juga. Ya deh dokter, silakan dokter. Suntiknya di mana ibu dokter? Oh, di sini di perut. Oh ya. Aduh. Dokter, ini gimana dokter? Aduh dokter, perutku tambah mulus dokter ini. Mau melahirkan ini dokter. Aduh, sakit perutku. Iya bu, sakit. Iya dokter, udah gak kuat ini dokter, sakit banget dokter. Aduh. Satu lagi
Satu lagi ya. Iya dokter. Satu lagi dokter ya. Aduh udah gak kuat dokter lagi dokter. Dokter. Ini dokter. Anaknya lima. Aduh dokter. Mau pingsan ini rasanya dokter. Aduh. Kasih dokter ya. Udah ditolong dokter ya. Aduh, makasih dokter. Emang cukup apa gendongnya? Cukup lah bu. Bu dokter. Ya. Ini 3, 4, 5. Nanti ya dokter ya, titip dulu anaknya ya dokter ya. Nanti kembali lagi ya, buat diambil ya. Makasih dokter. Assalamualaikum.